dan nggak jelas ya dulur ini ya dulur ya. Ini nah itu jadi parah ini ya lagi ini kan kayak DW ini kan cukup masuk sekali kalau seperti ini ya saya harapkan itu ya seperti ini loh. Oke dulur sahabat YouTube dimanapun anda berada jumpa kembali ya. Ini saya mau mengecek plasteran ini versi Pak D ini ya, bukan saya ini. Dan ini bukan kru saya ini ya, ini versi Pak D. Jadi di luar dari grup saya ini maksudnya, bukan grup saya. Mari kita cek untuk kelurusannya bagaimana. Oke dulur, jumpa kembali ya dulur. Ini di depan saya ada dinding plasteran. Ini contoh ya, contoh saja ini. Contoh dinding plasteran yang tidak masuk ini ya, kalau menurut saya ini tidak masuk ya harus diperbarui. Ini bukan saya ini yang bikin. Mari kita lihat langsung aja ke tutorialnya nih. Ini bukan tutorial, hanya sebagai pengetahuan saja. Ini dulur. Ini sudah mepet. Terus yang bawah ini. Ini plasteran, contoh plasteran yang menurut saya ini kurang bagus. Ini dulur, uang koin cukup masuk sekali ini. Nah, bisa dilihat yang atas juga yang sana. Nah, tengah juga ada lubang ya dulur, ini tengah ada lubang. Nah ini perhatikan baik-baik ya, ini perhatikan baik-baik. Yang bawah ini kan mepet, sudah mepet sama dinding. Yang atas itu ada lubang. Nah, seperti itu. Untuk ini yang parah lagi nih, ini atas. Nah itu sudah kelihatan kan, sudah kelihatan seperti itu. Nah, ini lagi yang lagi parah ini, tidak lurus pada dinding, tidak lurus sama dinding ini ya dulur. Ini padahal yang bawah sudah mepet loh dulur ini. Ini mepet ini mepet, ini pas pada sambungan ini. Nah ini terlihat jelas ini yang bawah sudah mepet, ini tengah. Nah ini tengah, ini mepet sekali. Terus yang atas. Nah, ini bukan tim kami ini yang mengerjakan ini dulur ya, ini versi Pak D, versi Pak D. Untuk penggosokannya menurut saya ini masih kurang rata. Nah di situ ada juga lubang di sana dulur. Nah ini lubangnya cukup banyak sekali tuh kurangnya. Ini di sini. Nah itu. Ini menurut saya ya ini kurang masuk sekali ini. Kalau plaster yang seperti ini. Nah itu lubangnya. Nah itu. Itu cukup banyak sekali. Terus kita bedakan yang sini ya dulur, kita bedakan yang sini ini. Kalau ini grup saya ini yang mengerjakan ini. Nah ini. Ini grup saya. Bisa dilihat untuk atas. Ini tidak bisa goyang ini. Beda sama tadi ya. Nah itu. Ini kan sudah beda lagi ini pembatasnya tiang ini. Pembatasnya tiang. Untuk tiang yang di sini ini bukan grup saya ini yang bikin. Tidak masuk ini dulur kalau menurut saya ini. Nah, itu. Itu kelihatan jelas ya dulur itu ya. Ini yang bawah pas loh ini. Coba lihat yang atas. Nah, seperti itu. Nah. Ini tidak saya geser loh. Ini tetap seperti ini loh ini. Lalu kita lihat yang atas. Nah. Jadi ini tidak masuk ini versi Pak D ini dulur ya. Ini bukan grup dari saya. Nanti dikira pekerjaan dari saya. Mungkin videonya ada nanti di atas.
ini pengerjaan waktu bikin ini ya. Pengerjaan ada. Kalau yang dinding yang sana ini yang bikin paknya ini. Ini sudah profesional sekali ini. Nah ini. Maksudnya dinding yang ini lah. Nah ini yang ini. Yang ini paknya ini yang bikin. Ini grup dari saya. Ini dinding yang tadi. Bisa dicek langsung juga. Ini ya. Ini versi paknya itu. Grup dari saya ini ya. Ini ya. Bisa dilihat dulur. Nah ini. Untuk yang bawah. Nah ini yang bawah ini, miring. Nah ini masuk sekali kalau ini dulur. Nah ini masuk sekali. Nah ini versi Pak D ini. Bukan Pak D, maksudnya grup dari saya ini. Ini yang bikin. Kalau yang sana versi Paknya Pak D siapa ya? Saya pun masih baru kenal ya. Mungkin ini saudaranya yang ini, yang punya rumah. Maksud saya bukan dari grup saya loh. Ini yang plaster ini. Sudutnya ada dilihat lebih jelas. Ini kelihatan sekali ya nih, dulur. Bikin sudutnya ini. Ini. Kalau ini versinya Kang Sampe ya ini. Grup dari Kang Sampe ini. Ini, lo bikin seperti ini. Ini versi seperti ini. Kalau ini kan beda lagi lo hasilnya. Dan nanti kerok-kerok sama paknya. Sini mana gitu nih, kau yang ini tuan? Wah, okay, oh, kau melayu nih, tak mana? Terlihat jelas ya dulur ini ya dulur ini. Nah itu, ini parah ini. Ini dicek langsung sama paknya yang plaster yang sebelah sana tadi, dulur, yang sudah saya tunjukkan tadi. Ini tinggal tanam jagung, tinggal kerja nggak masuk satu hari. Yang merusakkan itu paknya, paknya saudaranya ini yang punya rumah. Nah itu untuk dindingnya yang ini, yang dari bawah ini ya, ambil gambarnya. Itu dicek-cek sama Pak tukang yang bikin dinding yang lurus tadi. Ini. Kalau ini yang bikin untuk lembarannya ya, ini versi Pak D, bukan dari grup saya. Oke, mungkin sekian dulu ya dulur. Untuk dinding yang seperti itu harus dibenahi agar menghasilkan dinding yang bagus, maksudnya bisa lurus kembali. Ya harus dibenahi maksudnya. Coba mau kayak banget tak? Jumplangi oke banget tuh. Kayak mobil ini gelombang-gelombang ngono. Oh masuk ini. Nggak masuk. Nggak masuk dulur. Sekian dulu ya dulur. Terima kasih yang sudah menonton. Oke kan jumplangi. Ora terima oke lah iku wis ndak nganu, ndak masuk. Lha iki kene iki tak tae dhewe iki. Lha iki tae dhewe, ini bikin yang sendiri ini dulur. Ini bikin grup dari kami kalau ini yang ini. Ini dicek ulang sama paknya. Nah, bisa dilihat kelurusannya. Nah, ini nah, nah ini, Pak. Ini kan cukup masuk sekali kalau seperti ini. Ya saya harapkan itu ya seperti ini loh. Saya harap. Nah, ini. Tapi ya di luar dari dugaan, ditinggal kerja, enggak ditinggal kerja, enggak di. Iya tuh Arkom. Tanam jagung, tinggal tanam jagung. Maksud saya ditinggal libur satu hari, terus saya itu enggak masuk dulur. Terus yang bikin itu paknya itu, Pak Lek, bukan Pak. Kalau ini yang Pak ini paknya, yang bikinnya sana itu Pak Lek. Terus Pak Ali sendiri yang kerja di sana. Ini kalau ini Made ini sendiri nih, grup dari Kang Sampe ini, Kang Sampe Channel. Anak ular kau tenang.
apa tanggungnya di atas sana? Nah, jadi enggak, mending enggak mau pakai ini. Enggaknya enak nyata.